apa yang jadi dengan McLaren sekarang? Dari summer break, cuti 3 minggu, tiba-tiba comeback. Nah, kasi tinggal Max 22 seconds. Uish, macam tu aja dia menang. The whole fans pun memang terkejutlah dengan result ni sebab siapa expect someone boleh kalahkan Max 22 seconds lagi tu gap dia dengan Max. Kalau kamu cakap time awal-awal dulu early season dengan saya benda tu, saya macam ish. Gila lah, mana dah. So, apa yang actually jadi dekat Dutch GP baru-baru ni? Adakah Red Bull tengah dalam downfall dia, era downfall dia? Ataupun McLaren yang memang semakin kuat sekarang ni? Bila kita tengok balik lakan time quali hari tu, memang macam biasa lah. Yang pole position Norris, lepas tu second Max and then baru Oscar. Benda tu macam normal result, memang biasa punya result. Lepas tu the internet tu macam biasa post pasal memes the curse of pole position macam tu, sebab siapa-siapa je yang dapat pole position, kau bagi je lah siapa-siapa, mesti time hijau je RS tu Max juga akan menang, dia juga akan potong time turn 1 juga tu. Biasalah benda tu. Memang benda tu exactly berlaku time Dutch GP kali ni. Cuma actually saya tak blame lah dengan dorang Norris dengan Oscar ni, sebab actually the car tu ada problem time awal-awal tu. Bila kamu tengok balik, wheels dia tiba-tiba macam tak betul kalau kamu zoom balik lah. And then macam susah mau control lah time tu. So, itu menyebabkan dorang hilang position dorang. And bila dorang hilang position tu memang biasalah. Max akan lead the rest. McLaren, kalau kamu perasan sebelum-sebelum ni, rest dia, dia memang actually pandai jaga ataupun pass dia punya tyre tu. Sama macam kali ni lah. Kalau kamu tengok balik dekat lap 18 tu, time tu Max complain pasal tyre dia. Something-something wrong lah dekat tyre dia. Ha, di situlah Norris dia pecut, dia potong lah dekat corner tu. Sebab tyre Norris time tu okey lagi, masih okey lagi pass dia. Selain daripada McLaren ni memang pandai jaga pass tyre diorang, diorang pun ada juga upgrade lah McLaren dengan Red Bull ni untuk Dutch GP hari tu. Wing depan belakang dia, dia ubah. Dan juga rear wing dia pun ubah juga. Dia main dengan aerodynamic lah. Sebab kalau kamu tengok balik dekat track Zandvoort ni, dia memang banyak corner-corner yang laju. So memang diorang mainlah dengan aerodynamic ni. Bila diorang ubah diorang punya wing semua bagi sesuai dengan dia punya selekoh semua, menyebabkan dia punya downforce tu ngam dengan kesesuaian track Zandvoort tu. Satu lagi, McLaren ni dia juga konsisten dengan dia punya rear dengan beam wing dia. Kalau kamu tengok dengan previous race dia lah, diorang memang aim wing tu memang dorang konsisten part itu. McLaren dia tumpukannya itu, tim-tim lain dia tumpukan benda-benda lain pula. Tu beza McLaren dengan tim lain. Beza dengan Red Bull pula. Ni Red Bull, dia punya plan, dorang punya strategi kali ni untuk Dutch ni, dia macam mix and match. Macam dorang ambil yang old-old component dorang dengan new-new component, dorang mix and match lah untuk car dorang dua-dua Max dengan Checo ni. Which Max dia guna old punya lantai yang dia pernah guna time Bahrain dulu. So lantai ni yang lama sudah ni menyebabkan dia lambat 0.2 berbanding dengan Checo, sebab Checo punya baru punya lantai. And mostly banyak jugalah dekat car Max ni dia punya setup macam tidak sesuai sangat dengan track Zandvoort ni, menyebabkan teruklah dia punya result macam kali ni. Kamu boleh tengok daripada gap itself 22 seconds. Wish, jauh weh. Memang sumpah jauh. Untuk Checo pula, dia punya wing depan pun dia guna balik time dekat Hungary dulu. Sebab dia kononnya mau kasih stable balik lah. Sebab dia main understeer. Dengan wing tu dia macam mau kesesuaikan. Menyebabkan dia boleh laju lah konon. Boleh kontrol lah dia punya pace kononnya lah time tu. Tapi malangnya tengoklah Checo punya result. Maybe mungkin ni lah sebab kot Red Bull ni macam dia tidak fokus sangat untuk ambil driver-driver lain untuk drive car dia dulu. So diorang mau fokus car dia yang tengah problem ni, tengah macam mau kasih suit dengan the component, dengan dia punya engine and everything lah. So Red Bull memang tengah dalam mungkin dalam fasa yang tidak betul sekarang. Lagi-lagi dengan kamu tahulah, tiba-tiba management Red Bull adalah yang mau pindah lah, ada yang macam mau keluar lah apalah. So make sense kenapa Red Bull tiba-tiba macam jatuh sekarang. Dah lah jatuh mana, tapi kita nak expect tiba-tiba Red Bull selalu
lemah ini. And boleh jadi kalau kamu tengok result sekarang ni kan, point constructor championship memang dah jauh beza actually antara Red Bull dengan McLaren. Kalaulah McLaren ni dia mau menang constructor championship, dia kena konsisten lah kemenangan. Diorang kena menang untuk setiap race, the next race macam ni. Diorang kena perform lah supaya diorang dapat point untuk atasi point Red Bull, sebab Red Bull memang tak lepas dia punya point tu, memang podium je. So macam McLaren pun actually ada dia punya kelebihan situ. Tapi kalau McLaren buat macam tu, of course lah kamu tengok Max mesti agresif punya lah. Lepas ni kamu boleh tengok Max yang dulu-dulu punya, yang maybe dia akan main dirty ke apalah, saya pun tak tahulah. Tapi Max, macam kamu dah kenal Max, kamu rasa kan, bolehkah Norris ni dia kejar untuk menang driver championship untuk season ni? Sebab beza dia dengan Max 70 points dia lagi tinggal. Kalau lah dia betul-betul mau menang, dia kena menang setiap race lepas ni untuk kejar Max. Kamu rasa bolehkah benda tu? Kalau saya lah kan, saya rasa macam daya, sebab Max maybe boleh lagi up 30 ataupun 40 points gap dia dengan Norris, sebab biasalah Max is Max. Macam kita kenal Max, kalau dia kalah habislah dia oleh bapak dia. Apa kata lepas ni kamu mau tengok F1 ke apakah, cuba kamu grab snack di Sing ML Studio ni. Sedap. Kamu boleh dapatkan dekat ML Studio.